Ana punya cita-cita sekarang ni 2013 kan? 2030. Mac Ana Sultan tak ada. Sultan dah habis. Malaysia ni dah jadi negara republik. Sistem presiden dah. Bila 2030 Ana punya Mac ni? Jadi Mac of Mac. Jadi 2013, ini ada 2014, betul tak? 2015, 2000 bla bla bla. Okey, kita dah buat map, kita dah buat perancangan tau. Sebenarnya game mana ni awal lagi 2011. Game mana? Dah ada 2012 dan 2013. Apa nak punya game? Game mana? Tahun yang pertama, anda nampak game orang kata Sultan Syaitan. Mula bawa setan, 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 setan. Bila tahu tu? Dan terbukti berjaya. Okay, okay. Ya, kan? Orang sekarang tak panggil sultan. Kalau sultan tu, setan. Kalau belum tak ada kan? Anda nanti setan, 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 setan. Kan? Game yang kedua, 2013, macam mana nak letup? Bagi gegar sikit. Mesti ada orang kena tangkap kerana faktor sultan. Maka lahirlah orang nama Aduka Taruna. Ada orang namanya Ahmad Abdul Jalil. Dan ada orang namanya Wanji. Betul tak? Game tu dah berjaya. Sekarang fikir game 2013 ke 14. Apa nak buat? Ha, yang tu untuk dicerita lah. Maknanya dia ada game tu step by step untuk mencapai kejayaan Sultan Zero. Faham? Implasi Sultan. Okay, boleh insyaAllah. Boleh? Jadi dia ada game. Seorang mimpin dia ada game, dia ada map untuk nak sampai destinasi. Dan dia ada game bertahap, tahap. Asal pun juga pemimpin yang bijak itu seperti Nabi Yusuf AS. Ha. Itu maksud apa Allah. Dahat ni. Yang dirakam ni, yang ni padam. Sultan ni, monarki ni dia ada baik sikit. Tapi mudarat dia banyak. Hukum yang terbagi juga. Contoh mudarat banyak. Mudarat banyak tadi kami ada ayat mengarahkan sukati. Dia banyak. Dasar yang agak terbantut kerana faktor-faktor sultan. Tak lantik esku. Tak lantik esku. Kan? Misal kura. Lepas tu goyang kaki pembazira. Kan? Dia banyak. Eh? Baik dia sikit. Baik pun rasa tak pun. Baik pun nak jaga Melayu kan?